okay with me. Baby, okay, okay. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all the. Yang berjudul pengaruh lingkungan penyebab penyakit menular pada masyarakat. Pendahuluan, penyakit menular terus menjadi ancaman yang signifikan bagi kesehatan masyarakat, terutama di kalangan remaja 10-19 tahun. Remaja dengan dalam konsentrasi kehidupan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, sehingga lebih rentan terhadap berbagai risiko kesehatan, termasuk penyakit menular. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan remaja. Misalnya, paparan polusi udara dapat menyebabkan masalah pernapasan. Pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan memainkan peran penting dalam penyebaran dan beban penyakit menular. Terutama di kalangan remaja, paparan kondisi lingkungan yang tidak optimal seperti sanitasi yang buruk, akses air bersih yang tidak padan, dan polusi udara dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan dan saluran cerna. Sanitasi kebersihan yang buruk seperti pneumonia, diare, trakoma, infestasi cacing yang ditularkan melalui tanah, infeksi saluran pernapasan dan tubuh mukus. Penyakit menular. Menurut artikel 2072, penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit yang dapat ditularkan melalui media darah. Penyebab penyakit menular adalah lingkungan, karena lingkungan sangat berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang kotor bisa menyebabkan penyakit menular, seperti contohnya, lingkungan yang kotor, banyak sampahnya, bau-bau tidak enak bisa membuat bakteri dan virus yang berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit menular. Kesimpulan, penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan dari satu individu ke individu lain pada manusia, yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Penyakit menular ini dapat menyebabkan melalui udara atau sentuhan. Penyakit menular dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Contoh dari lingkungan yang menimbulkan penyakit menular yaitu lingkungan banyak sampah, bau tidak sedap, air yang tidak bersih yang menimbulkan alergi dan bakteri virus. Ada pun contoh penyakit menular, diare, cacar air, demam, berdarah, penyakit menular yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Oke, sekian sebentar saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan, mengapa judul analisis saya menarik untuk dibaca dan diteliti kembali oleh orang lain? Izin menjawab, menurut analisis penelitian saya sangatlah menarik dibaca dan diteliti oleh orang lain, dikarenakan isi dari analisis ini sangatlah berguna dalam membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa lingkungan bisa menyebabkan penyakit menular. Pertanyaan kedua, bagaimana hasil analisis saya dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa perawat lainnya? Jadi saya akan menjawab, menurut saya, analisis yang saya teliti ini sangatlah berguna untuk mahasiswa perawat, untuk menambah pengetahuan bahwa lingkungan sangatlah besar peluang dalam menyebabkan penyakit yang bisa menular. Baik, sekian dari peserta saya. Terima kasih.